Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juanri Hutauruk. Di video kali ini kita akan ke poin penghasilan dari seorang YouTuber ternama di Indonesia saat ini, yaitu Nadia Omara. Tanpa berlama-lama, berikut kita ke poin penghasilan Nadia Omara dari YouTube. Check it down. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya Nadia Omara. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 10 Juni 2019. Nadia Omara telah mengupload atau mengunggah sebanyak 505 video. Hingga pada saat video ini dibuat, Nadia Omara telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 6.090.000 subscriber. Untuk jumlah tampilan video atau penayangan video, akun YouTube-nya Nadia Omara telah mencapai angka 813.274.219 views atau penayangan. Di peringkat Social Blade, Nadia Omara berada di peringkat 4.561. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber berada di peringkat 698. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Nadia Omara berada di peringkat 12.633. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia, berada di peringkat 109. Untuk peringkat tipe channel, yaitu di peringkat hiburan, akun YouTube-nya Nadia Omara berada di peringkat 482. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Nadia Omara. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka 18.800 US dollar hingga 301.400 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka 226.100 US dollar hingga 3.600.000 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar 15.000 rupiah, maka estimasi atau perkiraan penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Nadia Omara jika dirupiahkan adalah 18.800 dikali 15.000 sama dengan 282 juta rupiah hingga 301.400 dikali 15.000 hingga 4.521 juta rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggan yang didapatkan oleh akun YouTube-nya Nadia Omara selama 30 hari terakhir mencapai 650.000 subscriber atau naik sekitar 97,1%. Sedangkan untuk jumlah penayangan video selama 30 hari terakhir yang berhasil didapatkan oleh akun YouTube-nya Nadia Omara mencapai 75.355.000 views atau penayangan yang mana naik sekitar 66,4%. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Nadia Omara berada di angka 21.600 subscriber per hari dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 2.511.827 views atau penayangan per harinya. Oke guys, sekian dulu kita ke poin penghasilan dari seorang YouTuber ternama di Indonesia saat ini, yaitu Nadia Omara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan subscribe ya guys.